3 pemain dari Alter Ego Esports sering banget makan rotasi karya beta mulai. Tapi lihat Kelly Boy. Oke, Kelly Boy mereka point. Dapetin satu papar pemung dari sang Super Ken. Super Ken gak bakal bisa bertahan lebih lama lagi. Dan Sorizo di sana terperangkap oleh para masukan dari Alter Ego. Sorizo tidak bisa diselamatkan kembali. Nuker Salta dan dia harus. Dan mereka bisa memecahkan para pemain dari Alter Ego. Dan kalau ngomongin challenge prediction masih sama 3 berbanding 3. Oke, tertangkap begitu saja. Dan Kertalta menyelamatkan Sorizo. Super Ken di sana mencoba selamat. Tapi nampaknya Super Ken berhasil kabur dari ceratan Alter Ego. Tidak mau tinggal biar. Kapai! Langsung di sana berhasil. Apakah Gagal menjadi seorang Udil? Karena Udil menjadi tolak punggung utama. Si Alipon dan Mereka Boy berada di kaki tempat. Mencoba diselamatkan. Demetnya sekarang. Ada Kertalta tertarik begitu saja. Masih bisa berlindung di dalam Kertalta. Dan di sisi sebaliknya Sorizo yang makan tumpang. Lihat Super Ken mengajak seorang Si Alipon dan Mereka Boy. Berdekat ke belakang. Rampa Wolfsting. Gagal menemukan seorang Pai. Pai masih gagal. Untuk bisa mengurangi efek shield ataupun regen yang dimiliki oleh Alter Ego harus mengembalikan diri dari seorang Super Ken. Karena kali ini ditarik lagi oleh pemain dari Alter Ego Esports. Super Ken. Kalau kan dari segi red, mungkin nanti karena positif Super Ken yang bisa dikontes. Dia pecah semua tertarik begitu saja. Terus Bobbing telah menyama. Masih ada posisi Kertosar. Pai mencoba untuk memberikan sedikit distraction dari backline dari masukan dari Mingin. Wow. Kenapa? Mereka hampir merupakan Borin untuk kenapa kini Borin masih ke arah belakang. Gagal begitu saja. Selepas mereka Boy. Terus Bobbing kita merasa sakit suruh. Tabuk disedapatkan dan sepak hell. Lucky for Maniac yang gagal. Esports masih begitu kuat dengan ultimate yang masih begitu ready. Pai udah mulai mencari-cari lagi target mana berikutnya yang bisa dia habiskan. Karena Blade Dragon Ball sudah mulai terbuka. Super Cat sejaga saja ke area wave minyak. Ya, ya, ya. Dia pecat buat Mad Blade. Tapi nampaknya gagal. Kertalatan versus Kertalatan. Dengan Bob yang telah keluar. Selimut dari Mad Boy. Bukan sama ditumpangkan. Kecat tau. Ketapaskan. Selimut ditumpangkan sama Mad Boy. Dibalikan kembali kanannya. Tepangkan pikir Tondal. Orang Udil. Lordnya. Udah mulai dikecil perlahan. Tapi pas tapi Super Cat akan segera tertangkap. Oke, Super Cat. Bakal coba dipaksa mundur ke arah belakang. Wenchon Trancon. Kali ini tidak sepenting. Dan Super Cat. Hampir saja ditumpangkan. Mundur ke arah belakang. Sorizo mencoba menyelamatkan. Tapi antara Moreno. Lihat. Mereka fokus ke Sorizo. Mereka menyelamatkan game. Tapi di sana Sorizo harus menjadi tumbang. Sorry bro. Kali ini benar-benar dijaga dengan sangat ketat. Sorizo bakal coba ditangkap. Dan tidak bisa dikeluarkan. Bakal coba dimakan. Mereka telah dikeluarkan. Fokus ke arah sakit. Tidak melihat apa yang terjadi. Tapi Pai seperempat darah di belakang kanan. Kaya yang memotong. Gagal lah pakai Kaya yang ditumbangkan. Masih ada kata antara yang ditumbangkan dengan tante panas. Super Cat. Di belakang. Mencoba menyelesaikan masih. Membalikan kanan. Dan Super Cat di take down. Nino. Tante menambahkan satu pemain kill. Tapi di sana Nino harus ditumbangkan kembali. Dengan aku melihat di shut down. Lagi mau saya pakai hell. Fokus harus ada pada mereka boy. Tidak dapat pengamanan lagi. Siapa yang mau dipisah sekarang? Siapa yang bakal kembali ke area lane? Karena Kelly Boy sudah mulai tertangkap lagi. Jelly Boy kali ini menjadi Dino yang kecil dan bakal retribution. Dapatkan Jelly Boy dan mereka boy. Super Ken menuju ke arah belakang. Mencoba diselamatkan dengan Kerbaltar. Tapi Super Ken memaksakan satu point kill kah? Nampaknya gagal. Super Ken terlalu bernafsu. Tiga hilang. Ini bencana. Maka jatuh terjadi di tangan dari Bigger Tornava. Moreno versus everybody. Nampaknya tak mampu untuk meredam permainan dari Bigger Tornava kali ini. Dan Nino seorang diri. Dia gak peduli apapun yang terjadi. Dia ingin mencoba menyelesaikan game ini. Karena tugas sesungguhnya adalah Objective Gaming. Dan Nino save the day for Alter Ego. Alter Ego Esports berhasil memberikan pembalasan dari game yang pertama dengan membawa satu.